Atas. Assalamualaikum dun sana. Ba kaba lelo, le sehat. Alhamdulillah yo. Yo dun sana sadonyo, basu lagi di channel Lambo, masih dalam suasana libur lebaran di Sumatera Barat. Sekarang ini Ambo sedang berada di kawasan wisata Dermaga Singkara. Jadi lokasinya ini berada di Negeri Singkara, Kabupaten Solo. Di libur lebaran kali ini, di sini kita tidak hanya menikmati pemandangan Danau Singkara yang indah ini, tapi juga akan diadakan di sini Pacu Bidua atau Pacu Sampan yang turut memeriahkan suasana libur lebaran di sana di Dermaga Singkara ini. Minta satu sambutan sebagai silang bebangka Karajo Nama Boko kepada Bapak Wali Singkara, kami persilahkan dengan segala hormat. Yang terhormati seluruh Kabid Kasi yang tergabung di Dinas Pariwisata Kabupaten Solo, kemudian kita hormati Bapak Camat 10 Kota Singkara yang diwakili oleh Pak Sekcam, yang kita hormati seluruh Wali Nagari Sekecamatan 10 Kota Singkara dan Wali Negeri di Junjung Sirih, hadir Bapak Wali Moropingai. Kemudian kita hormati seluruh panitia Lomba Pacu Biduk Tradisi yang akan kita laksanakan. Kemudian pada seluruh peserta yang akan melaksanakan lomba pada pagi hari ini. Bapak Ibu, panakia bisa silawi, ambil galah batang lintah buang, selawah ambil hanyiru. Setitik jadikan lawi, yang sekepal jadikan gunung, alam takambang jadikan guru. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Pacu Biduk Tradisi di Selika Danau Singkara dengan resmi saya buka. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama itu di dalam lomba, kita lomba perahu tradisi perorangan. Cie sampan tu cie orangnya. Kemudian jaraknya 100 meter dan lapehnya tigo-tigo. Kemudian ada start, ada finish, dan di tengah-tengahnya ada juri jalur namanya. Nah, kalau menyentuh land, nah, dianggap dis. Kalau lah tigo kali dipanggil, indak jo datang doh, dianggap dis atau mengundurkan diri. Ini dia bidua atau sampan kayu yang nanti akan digunakan oleh peserta, dan ada tiga warna, oranye, kuning dan juga coklat. Disediakan juga ada pelampung serta dayungnya untuk kelengkapan lomba nanti. Ini kita ulang lagi cabutnya. Kemudian siap-siap. Siap-siap Amrian, Gabriel, Kaisman. Nah, siap-siap kita berangkat menuju start. Jadi, tolong siap-siap menuju start. Kemudian pelampungnya jangan lupa ditaruh di atas sampan masing-masing. Kemudian yang dapat dipakai. Tali. Halo. Ah, tunggu belakang, tunggu dulu, Cik.
Kita main main ya. Nah, lanjut terus. Kepo, mana Luis? Tetap kepo. Wah, dua, dua.
mantap. Kita banyak ini. Saja orang yang satu berani doa masuk jayaan doa umur dua tiga tetap jatuh sempat. Jayaan. Nomor 2 kuning, nomor 3 oren.
Begitulah suasana dari event Pacu Biduan Tradisi di Nagari Singkara ini yang katanya sudah 8 tahun tidak diadakan. Semoga kegiatan ini berlangsung terus dan semakin berkembang, juga bisa menjangkau untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat. Channel yang sudah menonton video ini, terima kasih, mohon maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.